Ivan Gunawan ke Vicky Prasetyo, gak punya duit jangan kawin. Dikutip dari suara.com, Vicky Prasetyo terlibat adu mulut dengan Ivan Gunawan. Ia tak terima karena merasa ekonominya direndahkan oleh desainer ternama tersebut. Perdebatan bermula saat Vicky Prasetyo meminta bantuan Ivan Gunawan membuatkan gaun pernikahannya untuk Kalina Oktarani di sebuah acara. Namun Kalina Oktarani menjawab, ia tak perlu gaun mewah di pernikahannya nanti. Aku tuh dari siapa aja, bukan tentang gaunnya yang mewah, kata Kalina Oktarani dalam video yang diunggah Ratu Update. Menanggapi Kalina Oktarani yang tak perlu gaun mewah, Ivan Gunawan sekaligus ingatkan Vicky Prasetyo, lelaki berjulukan gladiator itu pun tak perlu bikin sensasi di pernikahannya kelak. Tuh Vic, buat kawinin orang lu gak perlu gaun mewah, jatuh dari helikopter, ujar Ivan Gunawan. Tapi Vicky Prasetyo terus meminta sahabatnya yang akrab disapa Igun, Gun tolonglah, katanya. Ivan Gunawan menolak jika Vicky tak punya biaya untuk menikahi seseorang. Sekalian saja tak perlu digelar pernikahannya. Gak ada tolong-tolong, kalau gak punya duit jangan kawinin anak orang, kebiasaan lu, ucap Ivan Gunawan sambil mengomel. Vicky Prasetyo tak terima ucapan Ivan Gunawan, kalau jadi ngerendahin ekonomi orang sih. Iya, kalau punya uang kawin, oke gue bikinin baju, ujar Ivan Gunawan. Ia mengatakan, di masa susah pandemi butiknya sepi, tapi justru di momen ini Vicky Prasetyo justru meminta dibuatkan gaun pernikahan. Lu pikir gue desain buat negara? Satu tahun butik gue sepi, negara bantuin gue. Terus lu mau minta bantuin gue lagi? Bayar-bayar, kebiasaan lu emang, kata Ivan Gunawan. Merasa harga dirinya direndahkan, Vicky lantas tinggalkan Ivan Gunawan. Gue punya orang tapi gak harus dijadikan tontonan begitu, katanya. Unggahan yang beredar merupakan video lama, sebab di situ Kalina Oktarani di layar yang ditampilkan masih dirawat di rumah sakit.